gentlemen, may I have your attention, please? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sama-sama kita bangkit berdiri semua. Tiba saatnya kita akan memuji Tuhan malam hari ini. Saya minta yang paling dahsyat buat semua di tempat ini. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Tiba saatnya kami berkumpul semua. Katakan. Diri di hadapan datang satu suara mengatakan sama-sama katakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata kami naikkan pada lebih dahsyat lagi. Kemuliaan bagi dia. Here we go. Saya minta yang paling dahsyat buat Allah kita malam hari ini. Semua bersuara sama-sama katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari setiap suku dan bangsa.
Everybody, go! Keselamatan yang duduk dan berada, kami naikkan padang. Segala puja, hormat dan kemuliaan bagi Dia. Lagi keselamatan bagi Allah. Yang duduk kami naikkan pada, biar segala puja, hormat dan kekuasaan, semua bertepuk tangan buat Allah kita malam hari ini. Hallelujah. Here we go. Malam hari ini gak ada yang jaim-jaim, okay? Semua bersuka cita buat Allah kita. Yang terbaik dari yang terbaik hanya untuk Tuhan Yesus Kristus, amin. Saya minta suara paling keras. 1, 2, 3, come on! Masih bisa lebih keras, go! Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Habis. Kami naikkan pada. Lebih dahsyat lagi, pujian. Semua siap. Berkata kami naikkan pada, amin. Pujian, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia yang paling dahsyat. Go, keselamatan bagi Allah yang duduk. Oh, kami naikkan pada. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Sorak-sorak yang dahsyat buat Allah kita. Sekali lagi sorak-sorak yang paling dahsyat, yang paling luar biasa buat Yesus Kristus malam hari ini. Wow, ramai sekali di tempat ini, amin. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Saya mau tes suaranya dulu. Sama-sama katakan shalom. Saya yakin masih bisa lebih keras lagi. Shalom. Haleluya. Sebelum kita lanjut, saya mau tes suara dulu di tempat ini. Kompak atau belum, oke? Boleh sama-sama ikuti saya, oke? Sama-sama katakan. Masih belum kompak. Lagi. Sudah mulai kompak, oke? Saya yakin masih bisa lebih kompak lagi. Yang paling dahsyat buat Allah kita. Okay. Kita tes pakai lagu, okay? Saya yakin semuanya pasti tahu lagunya. Okay, here we go. Datanglah dan
kuat saat hati menaikkan pujian. Mujizat. Amin, lebih keras lagi, datanglah. Gue di sorga, come on. Datang. Amin. Saat hati kami bersatu menaikkan pujian. Mujizat. Sorak-sorak buat Allah kita yang dahsyat. Are you ready? Here we go. Yang paling heboh buat Allah kita. 1, 2, 3, 4. Sama-sama katakan, memiliki cakrawala, berantai jaga raya, pencipta alam semesta. Sama-sama katakan, memilih kehidupan, esak Tuhan. Kuasa kebangkitan pasti ada. Masuk tiga bom. Kuada berkuasa saat hati bersatu menaikkan. Suara katakan, ready, hey, lebih dahsyat lagi. Yes, sama-sama katakan, memilih kehidupan yang sanggup. Dia siapa? Mari sama-sama katakan, sampai di belakang semua. Saya gini kan. Oh, 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 go. Hey. Dua dan berkuasa saat hati menaikkan pujian belenggu. Everybody teriak. Saya minta semua tangannya di atas buat Allah kita. Sampai di belakang semua. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Allah kita malam hari ini. Here we go. Kasih yang paling kompak. Yang paling dahsyat, kami rindukan kuasa kebangkitan pasti. Kita hold dulu, hold, hold, sabar, 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 sabar dulu. Saya tahu semangatnya sungguh luar biasa. Everybody ready? Siap, semuanya siap, semua siap bersuara. Everybody ready? Kasih sorak-sorak yang luar biasa. Haleluya. Here we go. In 1, 2, 1, 2, 3, 4.
vida um dia. Masih kuat. Kita istirahat sebentar. Malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan line up kita pada malam hari ini. Tim Praise and Worship malam hari ini. Yes. Sama-sama kita perkenalan, oke? Kita start dari singers. Ada Nicholas. Selanjutnya ada Ana. Selanjutnya kita ada Sweetly. Ada Nadia. Yes. Kemudian ada Hans. Kita masuk ke pemain musik malam hari ini. On guitar ada Ito. Selanjutnya ada Christian on keyboard. Asik. Back on guitar ada Billy. Mantap. Back on keyboard ada Randy. Next on bass ada Rio. On drum ada Rico. Asik. Malam hari ini kita juga dibantu oleh Love Dance Balikpapan. Kasih tepuk tangan yang meriah. And here we are, Praise and Worship Team malam hari ini. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus yang paling dahsyat. Sudah terisi kembali semangatnya? Tenaganya sudah diisi kembali? Malam hari ini hanya bersama dengan Tuhan. Kita akan berjalan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Semua melompat buat Allah kita malam hari ini. Are you ready, guys? In 1, 2, 1, 2, 3, come on. Yeah. Mari bersama-sama kita mengatakan. Ku tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidup kami. Lebih dahsyat lagi, here we go. Sepenuh jiwaku ku goyang. Siapa yang luntung? Mari bersama-sama katakan. Berkuasa percaya. Ready. Amin. Amin. Dari kemuliaan katakan semuanya. Sama-sama katakan. Tak pernah akan. Siapa yang pegang hidup kita? Yang sebelah kanan sama-sama katakan. Berkuasa berjaya. Come on. Hanya kau Tuhan. Sumber kekuatan. Kuat.
dahsyat buat Allah kita malam hari ini. Lagi. Yes. And one, two, three, four. Musik memuji Tuhan. Saya minta yang paling kanan katakan, Yesus kaulah Raja. Yang tengah, Yesus kaulah Raja. Seberang kiri, Yesus kaulah Raja. Yang di belakang, semuanya katakan, hanya kau. Lebih keras lagi. Bagiku senantiasa denganmu kami kan berjalan dari kemuliaan sampai kemun. Come on. Super kekuatan kuasamu bagiku senang denganmu, ku tak berjalan dari kemuliaan sampai terakhir katakan hanya kau yang di belakang. Hello, kuasamu bagi siapa denganmu kami kan berjalan Tuhan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Ini sorak-sorai dari kami Tuhan. Dari yang terbaik. Dari yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sekali lagi minta sorak-sorai yang paling melihat Allah kita. Haleluya. Semua yang hadir malam hari ini luar biasa. Silakan duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita mengambil bagian yang terbaik pada malam hari ini. Kita membuka hati kita menjadi bejana yang luar biasa untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Siapkan hatimu, hati yang penuh dengan penyembahan, penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, kekuatan di jiwaku, ketenangan. Terima kasih Tuhan. Ada dalam hadiranmu ku menyembah, tersungkurku di kakimu. Begiri
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari dengan segala hatimu sama-sama kita katakan, tersungkurku di kakimu. Tersungkurku di kakimu. Sama-sama rasakan hadirat Tuhan Yesus malam hari ini. Pernah kami melepaskanmu Tuhan, lepaskanmu percaya. Mari sama-sama katakan, mengiringmu masuk dalam rencanamu, pikiran bersama-sama kita bangkit berdiri katakan, mengiringmu seluruh hidupku masuk dalam rencanamu, pikiranku Tuhan, kehendakku kami serahkan. Kami Tuhan dalam rencanamu Tuhan Yesus, pikiranku semua kehendak kami Tuhan sepenuhnya kami serahkan kepadamu. Katakan harapan hanya di dalammu, bersamamu jadikan perjalananmu Tuhan untuk memuliakan namamu, muliakanmu untuk memuliakan. Sekali lagi katakan, untuk kita malam hari ini sambil kita menyembah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan ku bejana-Mu. Haleluya, haleluya. Kita malam hari
ku sembah. Mari sama-sama katakan. Sungguh lagi kita katakan, Kau ini hati kami Tuhan, Kau sungguh lagi kita katakan malam hari ini, Kau ku sembah, oh, Kau ku sembah. Katakan dengan segenap hatimu malam hari ini, hanya Engkau Tuhan Yesus yang kami sembah untuk selama-lamanya. Tidak ada yang lain Tuhan. Mari dengan segenap hatimu sama-sama katakan, Kau ku sembah, oh, Kau ku sembah, ku sembah. Lebih sungguh lagi katakan, Kau ku sembah. Kau ku sembah, oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh, Tuhan, Kau ku sembah. Bapa kami dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan saat ini kami ada di bawah kaki-Mu. Bersabdalah, karena firman-Mu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Oleh karena firman-Mu itulah semuanya terjadi. Dan firman-Mu akan memberikan kepada kami masa depan. Urapi hamba-Mu dan setiap orang yang ada di tempat ini. Supaya mereka mendapatkan berkat rohani yang besar dari surga. Yaitu kebenaran firman Allah yang diurapi oleh kuat kuasa Roh-Mu sendiri. Sehingga mereka mempunyai kekuatan. Mereka punya pengharapan damai sejahtera. Kasih dan sukacita daripada Tuhan. Biar iman setiap kami semakin meningkat dan berbuah. Mereka yang mengalami kesulitan, tantangan, persoalan, pergumulan. Tuhan, Kau memberikan kekuatan, hikmat dan jalan keluar. Mereka yang sakit penyakit, Kau memberikan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom sahabat Tuhan. Shalom sahabat Tuhan yang ada di Balai Bamban. Ada satu berita yang besar yang mungkin
saudara belum mendengarnya. Karena berita ini mungkin ada beberapa yang belum lahir atau masih kecil. Yaitu 20 tahun yang lampau. 20 tahun yang lampau. Saya menuliskan sebuah buku berjudul Bergaul Ataukah Berdoa. Orang berdoa itu berbeda orang dengan orang bergaul. Orang berdoa itu bisa minta sesuatu kalau perlu dan sebagainya. Tapi kalau orang yang bergaul dengan Tuhan, dia tidak banyak meminta, namun dia punya hubungan sahabat yang baik. Sebab itu mari kita rubah hidup kita, supaya kita boleh menjadi sahabat Tuhan. Kenapa, saudara? Karena Balikpapan ini spesial sekali. Di dalam buku saya 20 tahun yang lampau, Bergaul Ataukah Berdoa, saya tuliskan pada suatu malam, di buku itu saya tuliskan, pada suatu malam ada penglihatan malam dan kemudian suara Tuhan itu jelas sekali berkata sambil menyebut nama saya. Dan kemudian dia tunjuk kota. Dan saat itu saya ada di Balikpapan dalam penglihatan itu. Maka kemudian dikatakan saudara, bahwa di tempat di mana saat itu Tuhan katakan, di mana engkau berada, di situ akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Ada kesatuan dari Kalimantan. Bahkan mungkin negara ini akan mengalami sesuatu yang di luar prediksi kita. Dan ibu kota akan ada di Balikpapan. Dua kali saudara, 20 tahun yang lampau. Saya bicara kepada banyak orang, saudara, orang tidak percaya. Saya tulis buku, saya seminar hamba-hamba Tuhan sampai di pelosok-pelosok Kalimantan. Saudara boleh lihat isinya. Saya tidak mau ceritakan semuanya. Berarti ada sesuatu yang luar biasa. Yang Tuhan sudah rangkai. Oleh sebab itu, apakah kita, umat Tuhan, sahabat Tuhan yang ada di Balikpapan dan Kalimantan ini, sudah siap menjadi sahabat Tuhan? Untuk apa, saudara? Untuk melakukan pekerjaan sahabat kita. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kalau kita ada di Balikpapan atau di Kalimantan, itu bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Kita tidak bicara suka tidak suka ibu kota. Yang saya dapat itu adalah penglihatan dari Tuhan. Artinya di sini saudara, bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak lepas dari sepengetahuan Tuhan. Manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukannya. Sebab itu, mari teman-teman, khususnya sahabat Tuhan, jangan permainkan imanmu. Jangan cuma sekedar ke gereja beribadah. Jangan cuma engkau percaya Tuhan itu sebagai juru selamatmu saja. Jadikan sebagai sahabatmu, gaya hidupmu. Supaya menunjukkan Kristus hidup di dalam hidupmu. Sudah bukan lagi zamannya Kristen agamawi. Doa yang panjang, pujian yang panjang. Tapi hatinya menjauh dari Tuhan. Sebab itu hari ini boleh agamawi. Tetapi ingat hati itu yang nomor satu. Di mana hartamu, di situ hatimu. Oleh sebab itu saudara hari ini saya yakin saudara percaya Tuhan. Tapi apakah engkau punya kerinduan? Apakah engkau punya kasih semula kepada Tuhan? Apakah engkau tahu kalau kita adalah sahabat Tuhan? Jangan cuma jadi anak-anak Allah saja yang koloan, yang manja, yang cuma minta-minta sesuatu. Tapi jadilah sahabat Tuhan yang tahu rencana Allah. Dan ikut di dalam rencana yang mulia. Katakan amin dulu saudara. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Kerap kali kalau jadi anak cuma nonton.
minta mujizat, datang di gereja, saudara, manja, mungkin maju mundur, semua dihitung-hitung untung rugi. Tetapi kalau sahabat Tuhan, kita tahu rencana Allah, dan kita mau masuk di dalam rencana Allah yang indah itu. Sekali lagi, saudara, kemudian tidak berapa lama, jelas berulang-ulang, di tahun kemarin sama tahun ini, jelas kata-kata itu bersama keluar, mengulang kembali, bukan hanya ibu kota. Ada sesuatu Tuhan sudah siapkan. Saudara, saya tidak bisa cerita tentang hal itu, tapi yang saya katakan bahwa Tuhan tahu semuanya. Ini sudah terjadi ibu kota. Dan apa yang kemudian terjadi? Tanya Tuhan, baca buku itu, ikut rencana Allah, tenggelamkan diri kita, perbarui hati kita, siapkan rohmu untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Kita lihat dulu firman Allah di dalam kitab Yohanes 15, ayat 14 sampai dengan 17. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi bukan anak-anak rohani lagi. Sahabat Tuhan. Sahabat Tuhan berarti, saudara, ikut rencana Allah dan masuk di dalam pekerjaan Allah. Terus kita lihat. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Halo sahabat Tuhan. Shalom sahabat Tuhan. Puji Tuhan. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku. Tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. 17. Inilah perintahku kepadamu. Kasihlah seorang akan yang lain. Tuhan tidak menyebut kita lagi hamba. Karena hamba melakukan apa yang tidak tahu. Dia cuma melakukan tugas rutinitas di gereja, nyanyi khotbah, saudara, doa, minta sesuatu. Tetapi kalau kita bicara sahabat, kita masuk di dalam rencana Allah. Yesus pernah katakan, saudara, di dalam doanya, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Dia punya rencana sendiri mungkin. Tetapi dia katakan, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Dia masuk di dalam rencana Tuhan, rencana Bapaknya. Demikian juga yang ada di pikiran kita hari ini. Mau jadi apa, model apa, pikiran jahat, mau benci, mau sakit hati, mau kecewa, mau tersinggung. Saudara, hari ini kasihilah. Kasihilah satu dengan yang lainnya. Karena kekristenan itu lahir dari kasih. Amin. Kekristenan itu lahir dari kasih. Keselamatan kita lahir dari kasih. Gerakan keselamatan itu lahir dari kasih. Oleh sebab itu, bukan hanya iman saja. Iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar adalah kasih. Orang bicara kasih mudah. Bisa enggak mulai hari ini, saudara, kita mengasihi? Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan kalau yang saudara yang kelihatan aja kita enggak bisa mengasihi? Ketika kita dirugikan, kita tidak mau mengasihi. Belajar untuk mengampuni. Amin. Mengampuni, katakan mengampuni dulu. 1, 2, 3.
Luar biasa serentak semuanya. Biasanya kalau diberkati semua ngomong aminnya kencang. Tapi kalau ngampuni itu sepertiga yang ngomong. Karena pikiran kita kebanyakan bicara berkat. Padahal mengampuni itu kita menjadi berkat. Saudara, bukan mengejar berkat. Sebab itu dikatakan bukan kamu yang memilih aku. Tetapi aku yang memilih kamu, kata Yesus. Artinya kalau kita yang memilih Tuhan, aku datang Tuhan, minta jodoh, gak dikasih, ganti. Tuhan, aku minta berkat, gak dikasih, ganti Tuhannya. Tuhan, aku minta ini, gak dikasih, ganti. Karena kita yang pilih Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang memilih kita, kita gak punya hak. Saudara, dia ngomong apa, kita harus ikutin. Karena kita telah dibeli dan harganya telah lunas, dibayar. Saudara tahu harga dibeli? Harga dibeli, saudara tahu harga? Kalau di Indonesia, bahasa Indonesia, harga itu untuk sesuatu barang yang punya nilai. Tarif itu kalau bicara sewa. Kalau kita naik pesawat, itu tarif. Tapi kalau kita pergi supermarket beli barang, itu harga. Kalau tarif itu berarti sewa. Saudara mau duduk di pesawat, mau first class, mau pakai 3 kursi kosong, mau bayar lebih mahal, semua melayani saudara, makanan bisa dikasih, tapi ada masa berlakunya. Ketika masuk pesawat dan sampai di tempat, selesai. Begitu kita naik pesawat, kita duduk di situ, robek kursinya. Saudara mesti ganti rugi. Tetapi kalau kita pergi ke supermarket, supermarket ajab, anggap aja saya beli, saudara, barang. Saya bayar. Selesai, barang ini milik saya. Mau saya simpan. Mau saya taruh di sini, mau saya buang, mau saya ambil, mau saya taruh mana, itu hak saya. Tuhan telah memilih kita. Dan dia telah membeli dan harganya lunas dibayar. Jadi kita tidak punya hak lagi. Sehingga hidup kita bukan kita lagi. Tapi Kristus di dalam diri kita. Katakan amin dulu. Tepuk tangan dulu yang setuju, tepuk tangan yang luar biasa. Karena saudara harus mendengar kebenaran firman Allah ini. Kalau kita dininabobokkan dengan pengajaran-pengajaran dunia, kita tidak akan pernah bisa maju kembali. Oleh sebab itu saudara, mari kita tingkatkan kerohanian kita ini. Saudara tahu? Kalau rusa itu haus, kan ada lagunya. Seperti rusa rindukan air, jiwaku rindu akan engkau. Apakah ada kerinduan di tempat ini? Saudara, minggu malas ke gereja. Dunianya ke gereja cuma rutinitas. Datang di gereja mungkin bikin masalah. Karakternya, omongannya. Hanya cuma 2 jam saja, kita tidak bisa menjadi sahabat Tuhan. Minumlah firman Allah itu. Seperti rusa yang haus, dia di pinggir sungai, dia minum. Sambil dia lihat ada bahaya enggak, dia minum pelan-pelan. Minggu itu kita minum firman Allah, karena kehausan dan rindu akan Tuhan. Jadikan minggu ibadah itu 1 kerinduan, bukan 1 kewajiban. Katakan kerinduan, bukan kewajiban. 1, 2, 3. Luar biasa, harus seperti itu. Oh, kalau gitu, jadi di gereja cuma kerinduan, cuma minum firman Allah saja apa? Oh, tunggu dulu.
Ketika rusa dikejar oleh predator lainnya, dia akan lari. Dan ketika dia lari, dia menjumpai sungai. Dia tidak minum di tepi sungai. Dia masuk di dalam sungai. Dia menenggelamkan dirinya di tengah-tengah sungai. Kenapa, saudara? Dia bukan minum air. Tetapi di tempat air itulah dia selamat. Musuh tidak menyerang kepada dia. Sebab itu ketika kita minggu cari firman Allah karena kita rindu. Suatu hari ada masalah, ada bencana, ancaman. Jangan lari kemana-mana. Tenggelamkan dirimu kepada firman Allah. Surat cinta Tuhan. Di dunia ini saudara, kalau kita tidak punya sahabat, kita sepertinya kosong. Di mana-mana orang pasti punya sahabat. Saya punya sahabat, tapi setelah menikah sudah beda lagi. Ketika gereja beda lagi. Saudara, ada satu sahabat yang setia. Dikala kita susah maupun senang. Saudara, mungkin waktu kita diberkati kita meninggalkan lupa sama Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengikuti kita. Itulah sahabat kita, Tuhan Yesus. Amin. Bahkan dia kirim Roh Kudusnya karena terlalu sayang sama kita. Supaya kita tidak berjalan sendiri. Makanya orang Kristen tidak pernah sendiri, saudara. Sehingga waktu dalam kesulitan, saya membuat satu lirik lagu. Refnya, Roh Kudus, Engkau penghibur dan penolongku. Ku tak takut sebab Engkau besertaku. Segala duka citaku Kau ubah menjadi sukacita. Dan Roh Kudus ada di sini. Amin. Ketika kita mengalami tekanan, Tuhan yang sebagai sahabat kita mengutus Roh-Nya yang luar biasa. Dan itu saya nyanyikan, memberi satu kekuatan. Dia penghibur dan penolongku. Aku tidak takut karena dia menyertaiku. Sahabat yang setia. Amin. Segala duka citaku dirubah menjadi sukacita. Karena dia ada di dalamku. Luar biasa, saudara. Makanya saudara, kita perlu punya hati yang baru. Hari inilah kita harus punya hati yang baru. Hati yang mengasihi Tuhan. Bukan datang di gereja sekedar gereja. Hari ini perbaiki. Saudara mungkin datang di sini, wah kebetulan. Silakan ngomong kebetulan. Tapi saya yakin Allah Tuhanmu sedang menuntun untuk menaikkan pengertianmu dari seorang yang tidak mengerti, seorang yang kanak-kanak rohani, yang hanya minta-minta bikin keributan, menjadi seorang sahabat yang duduk diam bersama dengan Tuhan, melihat rencana dan ikut melakukannya. Itu Tuhan ingin supaya hari ini, saudara, bukan lagi waktunya kita main-main di gereja. Tuhan akan datang itu bukan main-main. 5 tahun yang lalu Tuhan sudah beritahu saya melalui satu saudara penglihatan malam dan berseru akan ada rapture, pengangkatan. Dan itu diteguhkan 45 orang. Kita tidak tahu kapan tanggalnya, tapi tidak lama lagi. Berbahagialah generasi sekarang. Karena kita yang akan menutup sejarah. Kalau kita bisa umur panjang, kalau kita bisa mengasihi, kalau kita bisa melayani, kita enggak perlu mati, mungkin kita ketemu Tuhan, kita diangkat. Mungkin Tuhan berkata, ah enak rasul-rasul murid yang lama, yang dulu, ketemu Tuhan bisa menjamah, bisa memegang. Tapi mereka menjadi martir. Tapi hari ini, saudara, bukan kita ditinggal Tuhan. Tapi dia datang menjemput kita. Amin. Dia datang menjemput kita. Bagi mereka yang berjaga-jaga dan yang dewasa.
Tinggalkan kekristenan, teori-teori. Saudara, mari kekristenan satu kehidupan yang nyata. Karena Yesus itu hidup. Sebab itu saudara, dia katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia hidup, kenapa dia mati harus hidup? Supaya dia nyata dalam kehidupan kekristenan kita. Dia yang hidup, jangan dibuat mati. Dia yang hidup, jangan dianggap mati. Justru hari ini dia ingin menghidupkan kita kembali. Iman-iman yang sudah mulai pudar, padam semuanya. Kembali kepada Tuhanmu. Kembali kepada ajaran Tuhanmu. Kita lihat dulu firman Tuhan Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajaran mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pergi dan berbuah. Kata pergi bukan hanya meninggalkan rumah. Saya meninggalkan rumah, meninggalkan sekolah, belum tentu. Tapi yang pasti kata pergi itu, tinggalkan zona kenyamananmu. Tinggalkan kebiasaanmu yang salah. Pindahkan kepada yang baik. Amin. Berapa waktu kita buang untuk yang salah? Tetapi berapa banyak yang bisa kita perbuat untuk Tuhan? Terlalu sedikit. Saudara, sebab itu pergilah. Jadikan semua bangsa muridku, bukan hanya pengikut Yesus. Murid Yesus. Mengapa Yesus meneduhkan taufan? Karena yang di perahu itu adalah murid-muridnya. Amin. Mengapa Yesus berjalan di atas air? Karena yang terancam itu adalah murid-muridnya. Saudara, sebab itu kita harus menjadi murid Tuhan, sahabat Tuhan, tetapi menjadi murid juga. Artinya, saudara, seorang sahabat membagikan ajaran Tuhan kepada orang lain. Bukan sahabat yang sesukanya. Tapi sahabat yang tahu rencana Allah. Menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Kembali ke ajaran Tuhan. Back to Jesus teaching. Back to Jesus teaching. Kembali ke ajaran Yesus. Kenapa seperti itu? Mungkin sudah berkata, kembali ajaran Yesus, Pak. Bagaimana perjanjian lama? Kita akan lihat semuanya. Kita bicara ajaran Yesus. Yesus teaching. Kita lihat satu ayat dulu. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya, apa yang ingin orang lain perbuat bagi kamu, perbuat lebih dulu. Saya ingin dihormati. Hormati lebih dulu. Tapi dia gak mau hormat terus, Pak. Tetap hormati lebih dulu. Saya ingin dibaikin orang, saya harus membaiki orang. Saya ingin supaya orang ramah sama saya harus ramah lebih dulu. Ini satu ayat saja ajaran Yesus. Sudah mencakup seluruh isi Taurat dan kitab para nabi. Satu ayat saja. Kalau kita bisa lakukan back to Jesus teaching ini. Satu ayat ini saja. Maka semua pelajaran perjanjian lama maupun yang lain tercantum di dalam satu ini. Luar biasa, saudara.
Jangan lagi membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi balaslah dengan kebaikan. Gak mudah. Itu bicara tentang hati, saudara. Bicara tentang hati. Kalau hati kita suci, yang keluar itu selalu yang baik. Kalau hati kita kotor, yang keluar selalu kotor. Makanya Tuhan katakan Matius 15, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Percuma mereka beribadah, yang mereka lakukan ibadah manusia, perintah manusia. Saudara, memang saya lihat semangat bagus. Saudara memuji bagus. Lompat-lompat bagus. Tapi apakah di luar pujian ini, di luar tugas, hatimu juga seperti itu? Amin. Bukan waktu digoyang orang. Bukan waktu dimotivasi orang. Bukan karena situasi yang membuat kita seperti itu. Karena Roh Allah yang ada di dalam diri kita. Satu hari waktu saya ada di negeri Eropa, tahun 1999. Ketika saya bangun, saya berdoa. Dan waktu berdoa, saya mau keluar dari kamar. Di waktu mau keluar dari kamar, pintu itu tidak lebar. Tapi ada sesosok tubuh yang bisa transparan. Tangannya memegang pintu. Seseorang, rambutnya kelihatan tapi transparan. Muka tidak kelihatan. Dan berkata, mau kemana kamu? Saya bilang, saya mau mandi. Masuk, berdoa. Saya pikir saya sudah berdoa, disuruh berdoa. Oke, saya masuk berdoa, saudara. Waktu saya berdoa, bingung mau berdoa apa ini, sudah selesai. Suara itu berkata, dengarkan suaraku. Saya jadi bingung. Biasanya konsep saya, berdoa itu saya bicara Tuhan yang mendengar. Itu diajarkan oleh semua gereja. Saat itu tiba-tiba waktu saya berpikir begitu, suara Tuhan berkata, mendengar suaraku. Itu juga berdoa. Berdoa itu berbicara kepada Tuhan. Tapi bukan satu arah. Harus dua arah. Setelah itu saudara saya mulai dengar. Suara itu berkata, kembalikan taktaku, kembalikan taktaku. Hamba-hambaku mencuri taktaku. Kembalikan taktaku, kembalikan taktaku. Umatku mencuri taktaku. Ratapan Tuhan meminta taktanya. Saya jadi bingung. Saya berpikir, takta mana? Bukankah Tuhan bertakta di atas pujian? Pengertian saya yang lama. Tiba-tiba ada pengertian. Dua, tiga orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Jadi bukan saja pujian, tapi hati dari pemujinya. Bukan suaranya, bukan keindahannya, bukan kekompakannya, tapi hati dari pemujinya. Makanya dua, tiga orang disebutkan pribadi. Kalau perjanjian lama, Tuhan bertakhta di atas pujian. Pujiannya bangsa Israel. Tapi perjanjian baru Tuhan gak berbicara tentang pujiannya. Tapi manusianya. Saudara, kitalah rumah Tuhan itu. Setelah itu Tuhan berkata, kembalikan taktaku, kembalikan taktaku. Saya tahu takta mana Tuhan. Hati manusia adalah tempat aku bertakta. Tapi hati itu telah dicuri dan diisi oleh kejahatan, ketamakan, egois, ambisi, iri hati, kecewa, sakit hati, perselisihan, amarah,
dan sebagainya. Saudara dan saya telah mencuri takhta Allah. Saudara percaya hati kita adalah tempat Tuhan. Tanya 1000 pendeta, semua setuju. Kalau ini tempatnya Tuhan, kenapa diisi yang lain? Saudara, harus dibuang. Kita minta Roh Kudus turunlah. Ada lagunya. Kita minta Roh Kudus turunlah, turun. Roh Kudus turun. Tapi dia lihat, gak ada tempat. Dia naik kembali. Saudara gak usah minta. Bersihkan tempat itu. Maka dia akan turun. Yesus datang ke dunia. Dia mau pergi ke tempat. Dia lahir di tempat. Sebuah kandang. Karena ada tempatnya. Walaupun palungan. Dia mau ada di situ. Hati kita lebih daripada palungan. Saudara. Hati kita itu buatan Tuhan. Makanya Tuhan katakan apa? Rubuhkan bait Allah ini. Bait Allah yang di Yerusalem. Yang dibangun 45 tahun lebih. Yesus katakan rubuhkan. Itu Yohanes pasal 2. Aku akan membangunnya dalam 3 hari. Mereka ngomong, kita bangun 45 tahun lebih. Bagaimana engkau membangun 3 hari? Yang dimaksud adalah dirinya. Ketika dia mati dan bangkit, baru orang tahu. Dialah bait Allah yang hidup. Makanya bait Allah kemudian saudara lihat itu. Bait Allah itu kemudian diizinkan. Tidak ada satu batu pun yang tersusun rapi. Dia tunjuk bait Allah itu. Maka pada tahun 70, yaitu 37 tahun setelah Yesus, bait Allah itu rubuh. Sampai hari ini tidak ada bait Allah. Orang berkata, bait Allah akan dibangun, bait Allah akan dibangun, bait Allah akan dibangun. Itu pelajaran yang lama mungkin bisa terjadi. Tapi dengarkan baik-baik. Mungkin akan dibangun, tapi tidak bisa dibangun. Karena Tuhan adalah bait Allah yang hidup. Dia akan datang menjemput kita. Amin. Mau ada, mau tidak ada, itu bukan urusan kita. Yang urusan kita adalah mempersiapkan hati kita sebagai rumah dia. Ketika hati kita rumah Roh Kudus, maka ketika Tuhan datang, Roh Kudus diangkat lebih dulu. Waktu Roh Kudus diangkat, kalau ini rumahnya, pasti ikut terangkat juga. Katakan amin dulu. Ini kalau barang ini saudara, anggap aja saya punya. Kalau saya pergi, ini ikut kepada saya. Bukan karena dia bisa bergerak. Karena ini barang saya. Nah ini meleknya Tuhan. Ketika dia bergerak, saya bukan mampu bergerak. Saya dibawa dia juga. Sebab itu saudara kita enggak main-main hari ini. Ayat yang terakhir kita mau melihat. Matius 11 ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Siapa di dunia ini yang enggak punya masalah? Mau pendeta, orang suci, semua punya masalah. Mau presiden, mau enggak presiden, punya rumah, enggak punya rumah, punya pacar, enggak punya pacar, saudara. Mau punya satu, punya 100, saudara. Mau kawin, punya anak, mau apa saja, semua punya masalah. Harta yang kita miliki, apapun bentuknya. Tetap, saudara, kita punya beban. Kalau kita ngomong beban, saudara, beban, berapa kilo kita masih kuat ngangkat? Kalau terlalu berat kita bisa panggil teman angkat bebannya. Kalau lebih berat lagi kita pakai alat untuk angkat. Karena ada kiloannya. Tapi kalau beban hidup, tidak ada yang bisa mengangkatnya. Saudara timbang badan saudara. Mungkin 70 kilo. Saudara punya beban.
hutang, masalah, sakit, penyakit, mama ini bayar uang kuliah atau semuanya. Saudara timbang sambil keluar air mata, tetap 70 kilo. Tapi bebannya lebih dari 2 ton. Tapi tidak bisa ditimbang. Saudara mau minta tolong teman angkat beban. Saudara mau cari alat untuk mengangkat beban. Tidak bisa. Makanya Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Bebanmu punya anak, gak punya anak, punya apa saja hari ini. Hari ini dari ujung ke ujung semua. Engkau punya beban apa saja. Gak usah cerita orang lain lagi. Gak ada yang bisa menolong. Kecuali kalau ada barang yang perlu diangkat. Beban hidup hanya Tuhan yang bisa angkat keluar dari hatimu. Pulang mengalami kelegaan. Walaupun mungkin utang ada, masalah ada, tapi beban diangkat dahulu. Saudara, utang itu memang berat. Yang berat itu bebannya. Sakit itu berat, bebannya sakit itu berat. Pelihara anak itu berat, beban itu lebih berat. Saudara, mencari uang hari-hari itu berat, tapi beban untuk tanggung jawab lebih berat. Hari ini Tuhan ingin angkat semua bebanmu. Katakan amin dulu. Semua bebanmu. Semua bebanmu. Semua bebanmu. Semua bebanmu. Hari ini Tuhan akan angkat. Mari kita bangkit berdiri, kita puji, kita baca ayat yang ke-29. Kita bangkit berdiri. Apa pesan setelah beban itu diangkat? Setelah beban kita diangkat, pikulah kuk yang kupasang. Jadilah sahabat Tuhan. Bersihkanlah hatimu. Pergi, bukan meninggalkan kota atau rumah. Pergi meninggalkan kesibukan, hobi, kenyamanan untuk mencari sesuatu rencana Allah dan bekerja bersamanya. Dan dikatakan, belajarlah kepadaku. Kita sahabat, bukan lagi hamba tidak tahu apa yang diperbuat. Tuhan telah beritahu apa yang terjadi. 20 tahun yang lampau, orang tidak percaya saudara bisa membaca buku. Saudara. Tapi itu terjadi. Dan ada lagi yang akan terjadi. Tapi Tuhan nyatakan itu. Sebab itu belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Harus punya karakter Tuhan hari ini. Sebagai seorang sahabat. Saudara. Kita mesti tahu kesukaan sahabat kita itu apa. Dan kita harus bisa mengimbangi sahabat kita. Sahabat kita tidak minta barang yang mewah. Pakaian yang mahal. Gaya hidup yang mahal. Dia cuma minta karakter, lifestyle-mu yang dirubah. Rendah hati. Lemah lembut. Sabar, ramah, karena ada Tuhan bersama dengan kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau ada di tempat ini. Engkau sucikan setiap hati kami. Biar setiap kami Tuhan, boleh membuka hati kami. Mengembalikan takhta itu kepadamu. Engkau yang sahabat Tuhan. Engkau yang ingin mengembalikan takhta Tuhan. Engkau yang ingin meninggalkan zona kenyamanan. Mari angkat tanganmu ke atas. Saya beri waktu saudara untuk berdoa. Membersihkan kenajisan. Kebencian, sakit hati, kecewa. Egois, amarah. Iri hati. Sombong, angkat tanganmu. Tuhan akan angkat segala bebanmu hari ini.
orang yang tidak bisa mengampuni. Walaupun punya uang, bebannya berat. Ketika engkau bisa mengampuni, angkat tanganmu. Maka beban itu terlepas. Inilah sahabat-sahabatmu Tuhan. Inilah mereka. Inilah tempat takhta-takhtamu sudah bersih semua. Inilah mereka Tuhan. Yang menanggalkan beban dan membelajar karakter. Belajar kembali kepada ajaranmu. Engkau memberkati mereka yang angkat tangan. Engkau menyertai mereka. Biar hari ini ada pembebasan. Mereka yang terikat dilepaskan. Supaya mereka bisa menggunakan waktu-waktu itu untuk kemuliaan namamu. Ada hampir 1000 lebih orang di tempat ini. Tuhan. Kalau bisa semua. Tapi minimal. Satu pun bisa engkau pakai. Apalagi sebanyak ini. Kalau boleh Tuhan. Semuanya engkau libatkan dalam rencanamu yang besar. Supaya mereka mulai hari ini mengalami hidup. Perjalanan bersama dengan sahabat. Yang setia Tuhan. Urapi kami semua di dalam nama Yesus. Pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Ajarlah mereka apa yang telah kuperintahkan dan kuajarkan kepadamu. Ingat aku telah menyertai engkau sampai akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Meteraikan mereka yang masih muda di tempat ini. Yang berjiwa muda. Mereka yang punya hati untuk Tuhan. Yang berumur juga Tuhan lawat. Hanya kecuali tempat dan gedung yang tidak bisa bergerak. Selebihnya engkau akan bawa mereka dalam perjalanan rohmu yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Semua yang percaya berkata sama-sama. 1, 2, 3. Amin. Ya, silakan duduk. Mana suaranya anak muda Bali, Bapak? Woo! Bangkit berdiri dong, bangkit berdiri. Sekali lagi semangatnya anak muda balik papanya mana? Yeah! Pada kangen gak sih? Kangen gak? Bilang dong kiri kanan, aku kangen loh sama kamu. Welcome to Victory of Glorious 2023. Yes. Sebelum duduk, tos kiri kanan bilang kamu cakep banget malam ini. Oke. Silakan duduk, silakan duduk. Saya menyapa semua kita yang sudah hadir tentunya di malam hari ini yang luar biasa spektakuler ya. Semuanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Baik, dan tentunya di malam hari ini seperti kita tahu bersama kita sudah hadir dalam KKR dan juga konser rohani diadakan langsung di Gedung Kesenian Kota Balikpapan dalam rangkaian kegiatan dan juga acara merayakan ulang tahun Best Church yang ke-13 tahun di hari ini. Yeah. Oke. Tentu saja di malam hari ini semakin meriah karena kita diiringi langsung oleh insan musik Kota Balikpapan yang sudah tak akan asing lagi di mata semua anak muda yang hadir di sini ya. Yes. Dan dengan doa dan juga semangat dan kerja keras yang sudah diberikan oleh hamba-hamba Tuhan di Best Church Kota di Best Church Balikpapan ya dan seluruh dunia sehingga Best Church sudah membuka lebih dari 62 sidang
atau 62 gereja yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga di luar negeri. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Best Church Official ya. Oke, baik teman-teman semuanya, dan tentu saja di hari ini kita juga akan dimeriahkan ya oleh penampilan spesial. Selain firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi dari senior pastor yang sudah menyampaikan khotbahnya dengan luar biasa, ada Bapak Pendeta Pastor Frankie Maukar yang sudah hadir bersama-sama dengan kita di tengah-tengah kita di tempat ini ya. Dan juga tentunya saya juga memperkenalkan di malam hari ini hamba Tuhan yang juga adalah seorang gembala dari Best Church Kota Balikpapan, di mana ke Pastor Uki Untoro ada di sini hadir pastinya. Ya, ada di tempat duduknya. Oh, sibuk di belakang ya. Dan acara ini disponsori oleh KTB Kasih Karunia. Yes. Lambaikan tanganmu KTB. Di manakah engkau KTB? Yes. Ramai sekali ya hari ini. Baik. Dan teman-teman semuanya ada pegang handphone di tangannya? Ada hadiah. Mau? Kurang yakin. Ada hadiah mau? Tanya kiri kanan depan belakang, mau hadiah enggak? Oke, hadiahnya di malam hari ini kaos. Wah, lumayan ya. Pulang-pulang selain bawa gebetan bawa kaos, say. Oke, ya. Kaosnya hanya akan diberikan kepada mereka yang terbaik sebanyak 6 orang yang membuat story dan posting dan tag ke IG official Best Church Official dan juga Best Church Balikpapan. Coba buka dulu handphonenya, follow dulu dong IG-nya, lihat dulu ya. Saya kasih waktu sambil musik mengiringi, mana tampilkan tolong multimedia, mana nama dari IG Best Church ya. Sudah di follow. Buat semaksimal mungkin ya, buat semeriah-meriah dan seindah-indahnya storymu bersama dengan temanmu mungkin ya. Atau yang bawa pacar, mana sih pacarnya? Mana sih? Oh enggak? Oke, aku mengampuni engkau jomblo-jomblo, maaf ya. Oke, ya sudah di follow? Baik, sekarang buat story dan tag yang terbaik akan dipilih oleh tim multimedia. Segera lihat. Ya, termasuk VIP boleh nggak nih dikasih hadiah juga? Oke, dan di malam hari ini teman-teman, ya sudah hadir di tengah kita bersama-sama, ya yang sudah duduk di tengah-tengah kita bersama ada Fandi Santoso dan Yosua Abraham. Wuh, haleluya. Iya, yang sebentar lagi akan bernyanyi memuji Tuhan bersama-sama dengan kita di tempat ini. Dan tentu saja saya juga menyapa untuk rekan-rekan sepekerjaan Tuhan, ya rekan-rekan sepelayanan, para hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir dalam rangka ulang tahun Best Church Balikpapan yang ke-13 tahun. Ya. Oke. Dan juga I want to introduce you the missionary from Texas, Emma and Noah. Hi. This is young pastor from Texas, Noah dan Emma. Hello. Oke. Welcome and join with us tonight, okay? Baik, dan di malam hari ini yang tak kalah menarik ya, tepuk tangan untuk semua kalian yang hadir memeriahkan acara Best Church yang ke-13 tahun. Woo! Okay, luar biasa sambutannya di malam hari ini. Baik, dan setelah ini kita akan memberikan korban persembahan ya, akan ada spot-spot yang sudah berdiri dari KTB ya. Dan persembahan ini akan dipersembahkan oleh dia, untuk dipersembahkan kepada diakonia untuk seluruh gereja-gereja yang layak untuk dibantu ya di Kota Balikpapan. Dan semuanya itu akan disebar oleh Best Church Team dari Balikpapan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, sudah ada yang buat story-nya? Belum ada? Oh, tunggu momen yang pas gitu ya. Tunggu momen yang pas ya. Oke, boleh ya. Kalau gitu yang belum follow, follow dulu ya. Dan tolong dong, anak-anak muda penyakitnya satu. Kenapa sih Instagram harus dikunci-kunci? Kenapa sih? Gak mau followers gitu, gak mau. Buka dulu dong kuncinya.
Ini sok misterius deh. Oke, ya tanpa berlama-lama lagi, mari bersama, ya kita akan menyaksikan performance, ya dan juga puji-pujian yang luar biasa. Dan jangan lupa, ya untuk semua kita yang sudah, yang akan membuat IG, yang akan membuat story di IG akan mendapatkan kaos, ya. 6 kaos untuk 6 orang pemenang dan ditandatangani langsung oleh Fandi Santoso dan Yesua Abraham. Oke. So, tetap di tempat dudukmu yang manis, bersama kita akan menyaksikan Fandi Santoso dan Yesua Abraham. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita sama-sama belajar lagu ini. Jadi kekuatan buat setiap kita. Firman-Mu pelita terang jalanku. Beri pengharapan dan kepastian. Mampukan melewati semua persoalan. Sangat teruji dan beri kemenangan. Firman-Mu ceritakan menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkat kehidupan. Ku menjadi harta kesayanganku. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama nyatakan. Firman-Mu pelita terang jalanku. Beri pengharapan dan kepastian. Mampukan melewati semua persoalan. Sangat teruji dan beri kemenangan. Sama-sama nyatakan. Firman-Mu ceritakan kasih-Mu. Kehidupan kekal sampai ku menjadi harta kesayanganmu. Menjadikan berkat, menjadikan berkat.
jadi harta kesayanganku. Bapak ibu, teman-teman semua bisa lagunya, sudah belajar lagunya. Saya pengen ajak setiap kita malam hari ini nyanyikan pujian ini dari hati kita. Katakan dengan imanmu, firman Tuhan satu-satunya jawaban buat setiap kita. Apapun pergumulan saudara, apapun tantangan saudara, katakan pada Tuhan, firman Tuhan berikan jawaban buat setiap kita malam hari ini, amin. Boleh saya ajak setiap kita nyanyikan pujian ini dengan iman, katakan. Firmanmu, katakan, ceritakan. Ceritakan kasihmu, menyucikan, menyucikan hati. Menjadikan berkat, menjadikan berkat kehidupan kekal sampai ku menjadi harta kesayangan. Boleh sekali lagi katakan, firmanmu beri pengharapan. Come on. Firmanmu ceritakan kasihmu, menyucikan hati dan Tuhan yang sanggup menjadikan berkat, menjadikan berkat kehidupan kekal sampai ku menjadi harta kesayangan. Sampai ku menjadi harta kesayanganmu. Sampai ku menjadi harta kesayanganmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Kau mengangkat setiap kami menjadi harta kesayangan. Kami sungguh berharga di matamu. Kami naikkan ucapan syukur kami malam hari. Engkau baik bagi kami. Kau Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur, Kau sungguh setia bagi kami. Oh, oh, terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur. Percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami malam hari ini, Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau siap melawat setiap kami malam hari ini, Tuhan. Sekali lagi, shalom. Belum kedengaran sampai belakang suaranya, shalom. Boleh suaranya lebih keras lagi, shalom. Sudah banyak di tempat ini yang merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya, boleh tangannya dilambaikan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, saudara. Haleluya, senang sekali malam hari ini bisa ketemu teman-teman semua.
adik-adik semua, bapak ibu semua yang dikasih dalam Tuhan, jemaat Balikpapan, senang sekali hari ini bisa ketemu, bisa sama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Fandi Santoso, gak kenal gak sayang katanya. Saya orang Jawa Timur, orang biasa yang dikasih kesempatan yang luar biasa dari Tuhan, saudara. Saya cuma mau bilang kalau hari ini saya bisa berdiri, saya cuma bisa grateful, saya hanya bisa bersyukur Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya, saudara. Dan kalau saya percaya kalau Tuhan bisa kerjakan perkara yang dahsyat dalam hidup saya malam hari ini, Tuhan yang sama ada di tempat ini siap mengerjakan perkara yang dahsyat buat siap kita. Katakan amin. Tepuk tangan bagi nama Tuhan, saudara. Ada sebuah pujian yang beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi saya siapkan lagu ini, saya ciptakan lagu ini, saudara. Ada di album Best Worship, teman-teman semua nanti bisa dengerin di Spotify, di YouTube. Lagu ini saya tulis dalam pergumulan saya, di tengah-tengah pergumulan yang berat saya bersama dengan keluarga. Ketika saya berpikir gak ada jalan keluar, saya bingung harus berbuat apa, saudara. Tuhan mengingatkan saya satu ayat bahwa apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, sekalipun tidak pernah timbul dari hati kita, Tuhan sanggup sediakan buat setiap kita. Amin, katakan amin. Dan lagu ini menjadi kekuatan buat saya dan keluarga, dan kita rilis di tahun 2020 kemarin. Dan saya berdoa lagu ini menjadi kekuatan buat setiap kita, saudara. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Kita belajar sama-sama lagunya. Come on. Yang tak terlintas di pikiranku dan tak pernah dilihat oleh mataku dan tak pernah timbul di dalam hatiku, itu yang kau sediakan bagiku. Katakan engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang paling mengerti. Engkau pribadi yang memahami. Dalamnya relung hati kau tahu. Kau mengasihi. Dengan iman nyatakan pujian ini, come on. Ku percaya kuasamu ajaib. Ku percaya kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku mujizat nyata dalam hidupku. Tuhan yang paling katakan dia Tuhan. Engkau pribadi yang paling memahami setiap kita, saudara. Dalamnya hati kau tahu, kau mengasihiku. Dengan iman ku percaya kuasamu ajaib. Ku percaya kau sanggup menolongku. Ku serahkan mujizat nyata dalam hidupku. Mari sama-sama dengan iman mengatakan, terima
kasih Tuhan. Kami percaya. Oh. Serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Kuasamu ajaib, ku percaya kau sanggup menolongku. Ku seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Katakan sampai ku melihat, melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mujizat nyata dalam hidupku. Oh. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang sanggup melakukan perkara yang dahsyat, saudara. Saudara, ada sebuah pujian yang saya pengen nyanyikan malam hari ini. Lagu ini dirilis tahun lalu, 2022. Lagu yang sangat sederhana. Ketika saya rekam lagu ini, saya gak pernah menyangka bahwa lagu ini bisa jadi berkat begitu banyak orang. Lagu yang menurut saya sangat simpel, sangat sederhana. Tapi saya berdoa lagu ini, dengan lagu yang sederhana ini, saya berdoa menjadi berkat. Dan puji Tuhan, lagu ini direspon dengan cukup baik waktu itu di tahun 2022. Dan sampai hari ini dinyanyikan di berbagai macam gereja, sampai di luar negeri juga, saudara. Dan banyak yang diberkati lagu pujian ini. Saya rindu malam hari ini, seberapa banyak yang percaya bahwa kita butuh Tuhan di tempat ini. Malam hari ini angkat tanganmu, saudara. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Mari sama-sama nyatakan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Katakan, aku masih punya Tuhan. Biar jemaat Tuhan katakan, aku tetap beriman. Panggil nama dia, saudara. Ya Tuhan, yang hanya sejauh doa kita, saudara. Yesus kekuatanku. Makasih Tuhan. Katakan, aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya. Katakan, tetap percaya dia pembuat mujizat, mujizat di hidupku. Aku tetap percaya takkan ku takut, kau besertaku. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan.
Selama kita ada Tuhan, ada pengharapan. Amin. Apapun yang kita lalui hari-hari ini, mungkin gak mudah. Tahun 2020 bukan tahun yang memudahkan buat saya bersama dengan keluarga. Seperti gak ada harapan, pandemi menghabiskan semua tabungan kami, menghabiskan semua pekerjaan kami. Gak ada harapan. Tapi ketika tidak ada dasar berharap, di situ Tuhan nyatakan kebaikannya dalam hidup saya dan keluarga saya. Dan kalau hari ini saya masih bisa berdiri di sini, saya mau bilang Tuhan itu baik banget dalam hidup saya, saudara. Ya Tuhan yang nyatakan berkali-kali kebaikannya dalam hidup saya. So, tidak ada yang perlu kita takutkan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan malam hari ini. Selama ada Tuhan, ada pengharapan. Katakan amin. Selama ada Tuhan, ada pengharapan. Dengan iman nyatakan pujian ini, katakan. Aku Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Engkau menjadi satu-satunya pengharapan kami, Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Sekali lagi dengan iman nyatakan, aku masih punya Tuhan. Kami punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Masih punya Tuhan. Sekali lagi katakan, aku masih punya kasih. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Haleluya. Silakan duduk sekali lagi Bapak Ibu semua. Ada sebuah pujian yang beberapa waktu yang lalu kita tulis lagu ini bersama dengan Bapak Gembala, Bapak Senior Pastor kita, Bapak Fengki Maukar. Lagu yang pertama kali dikirimkan liriknya buat saya sangat diberkati lewat lirik lagu ini, saudara. Kita punya Tuhan yang gak pernah gagal, rencana dan rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita, saudara. Hanya caranya Tuhan yang kadang berbeda dengan apa yang kita mau, saudara. Dan malam hari ini saya pengen nyanyikan lagu ini gak sendiri, saya mau ajak sahabat saya, adik saya, yang namanya belakangnya sama dengan saya. Boleh kasih tepuk tangan buat sahabat saya, Yesua Abraham. Shalom. Kata orang-orang mirip ya kita ya. Kenapa? Kata orang-orang mirip. Namanya ya? Namanya ya. Kita berdoa lagu ini jadi berkat buat setiap amin. Kita. Amin. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Setiap kita menanti janji Tuhan. Engkau Tuhan
hati janjimu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Dalam kasihmu, kau membawaku naik. Dalam kuasa, aku berlindung. Dalam kekudusan, kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Engkau Tuhan, tak pernah gagal. Engkau Tuhan, tak pernah lalai. Setiap hari menanti janjimu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Dalam kasihmu, kau membawaku naik. Dalam kuasamu, aku berlindung. Dalam keputusanmu, kau membawaku menang. Berjalan denganmu, ku lewati semua. Yesua, Abraham, haleluya. Terima kasih tepuk tangan sekali lagi buat Kofandi Santoso. Oke, saya kesaksian sedikit saudara. Ini kali kedua saya ke Balikpapan. Kali pertama itu hanya mendarat di Balikpapan, makan lalu berangkat ke Samarinda.
Jadi ini kali pertama saya boleh melayani umat Tuhan di Balikpapan, boleh kasih kemuliaan buat Tuhan. Dan kalau boleh jujur, saya sedang tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Saya sedang sakit, saudara. Di Jakarta polusinya lagi lumayan parah. Jadi saya baru pulang dari luar kota, kembali ke Jakarta, saya batuk pilek. Jadi kalau saudara dengar suara saya sedang tidak dalam kondisi fit. Tapi saya berusaha untuk berikan yang terbaik, untuk bisa memberkati gereja Tuhan. Dan tentunya dengan kekuatan dari Roh Kudus, saya dari tadi cuma bisa doa doang sama Tuhan, Tuhan tolong kasih kekuatan. Jadi saya yakin kalau hari ini saudara bisa diberkati, hari ini saudara bisa ngalamin Tuhan bukan karena kuat gagah dari antara kita semua, tapi karena Roh Tuhan yang bekerja di dalam setiap kita, amin. Dan saya rindu hari ini bukan cuma jadi sebuah penampilan, bukan cuma jadi sebuah performance, bukan cuma jadi sebuah tontonan, tapi sungguh-sungguh ada kuasa yang boleh kita alami. Karena kita percaya setiap lagu yang dinyanyikan itu ada firman-Nya, saudara. Ada janji Tuhan, ada kebenaran Tuhan. Dan itu akan membebaskan, bukan cuma menyentuh jiwa kita, tapi akan memisahkan roh dan jiwa. Dan akan membawa kita semakin mengenal Tuhan. Amin. Dan satu pujian ini judulnya Pulang. Tapi saya berharap setelah pujian ini saudara gak langsung pulang. Dan setelah itu kita akan menyembah Tuhan sama-sama. Mungkin di antara saudara ada yang sedang dalam kondisi gak tahu apa yang harus dilakukan di dalam musim kehidupan ini. Rasanya ke kanan kiri mentok, rasanya tersesat. Ada yang mungkin ini kali pertamanya datang lagi ke gereja, datang lagi ke rumah Tuhan. Dan hari ini Tuhan mau bilang bahwa aku selalu mencari engkau lebih dahulu. Aku selalu mengasihi engkau lebih dahulu. Dan aku selalu menemukan engkau lebih dahulu. Makasih Tuhan. Bagai labirin yang tak bertujuan, kulihat darah tak berujung jalan. Hari-hari pun penuh kekosongan, tapak ku menghilang perlahan. Pernah ku minta kau tuh datang, menginginkanmu bahkan tak terbayang. Dan di sana kau di tempatku hilang, menemukanku kering dan usang. Kau bawa ku pulang, kembali bersama penebusku, Yesusku menangku dosaku. Takkan ku hilang lagi, takkan ku hilang lagi. Oh, 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 oh. Lahir ke dunia mencari jiwa yang tak ada harapan lagi, bahkan kasihmu diberi sampai mati untuk memalingkanku pada dirimu. Dan Yesusku
penebusku, Yesusku, kau menanggung dosaku. Takkan ku hilang lagi, kau yang terlebih dulu menghampiri diriku, menggenggam jiwaku. Takkan ku hilang lagi. Ada sebuah gambaran yang Tuhan berikan kepada saya waktu lalu. Seringkali kita berusaha lepas dari Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku gak pernah lepasin kamu. Tanganmu boleh lepasin tanganku, tapi kata Tuhan, aku gak pernah melepaskan tanganku dari kamu. So, bolehkah hari ini bangkit berdiri bersama-sama? Bangkit berdiri bersama-sama datang. Hari ini Tuhan mau bilang, gak ada yang terlalu kotor untuk Tuhan bersihkan. Gak ada yang terlalu najis untuk Tuhan sucikan. Gak ada yang terlalu jauh untuk Tuhan dekatkan. Bolehkah hari ini kita kembali sama Tuhan? Bolehkah hari ini kita kembali sama Tuhan? Tuhan bilang, aku gak pernah jauh. Aku gak pernah jauh. Aku gak pernah berubah. Walaupun engkau berubah, aku gak pernah berubah. Walaupun engkau gak setia, aku tetap setia. Dan hari ini kembali sama dia. Ambil waktu momen sama Tuhan dan bilang, Tuhan, I want to come back to you. Aku mau kembali pada Tuhan. Karena aku tahu hidupku punya Tuhan. Thank you, Jesus. Aku kembali bersama penebusku, Yesusku. Kau menanggung dosaku. Takkan ku hilang lagi. Kau yang terlebih dulu menghampiri. Thank you.
Jadi doa kita malam ini. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena ku bawa hatiku penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Yang mau ikut Yesus katakan mengikut. Sorak-sorai bagi Tuhan kita semua. Oh, katakan semua karena anugerah. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Hari ini ada. Bukan karena kuat gagah kami. Bukan karena kuat, namun hanya karena roh-Mu. Karena roh-Mu ku bawa hatiku penyembahanku. Ku semangat
ku bawa kepada-Mu. Oh Tuhan, persembahanku ini, katakan dari hati, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari nyanyikan pujian ini dari awal. Arahkan pandanganmu pada kasih setia Tuhan. Katakan, ku bawa kepada oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Yang rindu bawa yang terbaik bagi Tuhan, angkat tanganmu, katakan, takkan pernah sorak-sorai bagi Tuhan. Saya undang singer untuk sama-sama memuji menyembah Tuhan. Amin, amin, amin. Katakan, ku bawa padamu, ku bawa kepada oh Tuhan, persembahanku, persembahanku ini. Aku rindu Tuhan Engkau menerima. Syukur melalui pujian. Amin. Ku bawa yang terbaik, takkan pernah ku bawa. Amin. Selain
yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati. Set, taruh tangan kananmu di dadamu, katakan, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati. Tetap setia. Ku berjuang, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati. Aku tetap jadi doa dan kerinduan kami, Tuhan. Dan ini jadi doa dan kerinduan kami. Bersetiap kata-kata, setiap nyanyian, bukan hanya sekedar lagu yang lewat, tapi sungguh-sungguh jadi kekuatan buat kami. Mengingatkan kami pulang dari tempat ini, biar nyanyian itu jadi kehidupan. Biar kata-kata itu jadi kehidupan. Dan hidup kami sungguh-sungguh setia, karena Tuhan sudah lebih dahulu setia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang masih siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Sudah banyak yang diberkati malam hari ini, lambaikan tanganmu. Haleluya. Yang mau menempatkan Tuhan di posisi pertama dalam hidupmu, katakan wuu. Katakan saya orangnya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Masih kuat memuji Tuhan, amin. Kita kasih ekspresi yang terbaik bagi Tuhan malam hari ini, come on. Woo. Saya boleh lihat tangan-tangan di atas kepala bagi Tuhan, come on. Woo. Sama-sama katakan, jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Katakan, jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam. Sama-sama, namamu saya ada di tempat pertama. Di hatiku kan selalu menjadi yang utama. Di rinduku dimanapun ku berada, tak akan berubah. Satu suara selalu berada. Nyata gak di tempat pertama. Apakah jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi. Jauh lebih kuat, jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Oh, namamu selalu ada di tempat pertama. Di hatiku selalu menjadi yang utama. Diri dimanapun ku berada, tak akan berubah. Katakan sama-sama, selalu berada di tempat pertama. Namamu selalu berada. Boleh saya dengar suaranya yang paling keras? Namamu selalu ada di tempat pertama.
saya belum kedengeran suaranya teman-teman Balikpapan. Lebih keras. Dimanapun tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Namamu selalu ada di tempat pertama, di hati juga selalu menjadi yang utama. Dirinduku dimanapun ku berada tak akan berubah. Katakan nama Yesus selalu berada. Namamu selalu berada. Sekali lagi. Namamu selalu selalu berada di tempat pertama. Terbayang kebesaranmu, tak terbanding kekuatanmu. Kau pegang segenap jiwa, segenap jiwa dan kuserahkan, kuserahkan tuh rencanamu Tuhan. Kau raja, kau raja atas Allah. Angkat tanganmu katakan. Berita selamanya.
Yesus kau raja. Tahan dulu. Ajar kau aku dan berkat. Katakan dia sumber. Kau sumber. Segala yang kita perlukan ada di dalam dia. Dia berkuasa. Pemerintah sama. Siapa namanya? Yesus kau lah. Mengalir kuasamu nyalakan. Say! Ku nyanyi. Ku curah kuasamu. Sekali lagi, mengalir kuasamu, nyalakan, ku nyanyi, ku nyanyi, oh eh oh 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 eh oh oh, tercurah kuasamu. Terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang. Nama Yesus. Nama Yesus jawab. Katakan berhenti. Berhenti. Berlari. Berlari sampai akhir. Sukan tinggi. Sukan tinggi namanya. Amin. Sukan ajaib namanya. Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap. Semua bakar. Dan pujian mujizat terjadi. Everybody jump, come on. Mengalir kuasamu, nyalakan nabimu. Ku nyanyi. Oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Tercurah kuasamu, nyalakan nabimu. Say what? Ku nyanyi. Keajaiban. Bapak yang ke-13 dengan hormat saya mengundang kepala senior kita Bapak Mengki Maukar, kemudian Ibu Uki Wongtoro selaku kepala PES Church Balikpapan, selanjutnya Bapak Chania Gokwan selaku kepala PES Church Samarinda, dan juga Ibu Eli, selanjutnya Ibu Jen Ruau, selanjutnya Bapak Riki Sibarani, ada Ibu Ri Dina Sihombing, selanjutnya ada Bapak Johan Oi, ada Ibu Penny, kemudian Bapak Teguh, Ibu Lydia, dan perwakilan dari KTP Kasih Karunia ada Kareni. Nama-nama yang saya sebutkan, dengan hormat kami mengundang sama-sama kita maju ke depan. Sama-sama kita merayakan ulang tahun Gereja PES Balikpapan yang ke-13. Amin. Siap teman-teman semua katakan. Oh eh oh 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 eh oh. Kudus membakar setiap hati. Bakar, 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 hey!
dan mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh oh. Keajaiban terjadi. Shalom, sahabat Balikpapan, kita akan berpisah, tapi Tuhan tidak akan berpisah dengan kau. Dia akan menjalin hubungan yang lebih akrab lagi, menjadi sahabat Tuhan. Mari saudara, kita mau berdoa semuanya untuk ulang tahun Best Balikpapan. Dan sekaligus kita akan doa berkat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara semua yang terlibat, yang hadir, yang mendoakan, dan yang mendukung semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Sehingga hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami boleh menyembah dan bersuka cita. Kiranya kasih-Mu Tuhan turun kepada setiap kami. Kami berdoa untuk Best Balikpapan, para gembala, dan seluruh pekerja pelayan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dan memakai mereka semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan dimanapun saudara kami melayani, dan gereja-gereja yang ada di tempat ini, Tuhan memberkati semuanya. Pemerintah juga. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa syafaat. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati. Supaya menjadi berkat. Dan dimanapun juga kami berada, Tuhan memberkati semuanya. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu, karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bangkit naik surga, menyediakan rumah dan akan datang menjemput dan menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.